Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat dan para calon siswa, kami beritahukan di sini bahwa keunggulan SMK Al-Madan Putih, yang pertama dari segi berdirinya adalah didirikan oleh para ulama, para kiai, yang didasari dengan sangat ikhlas untuk memajukan wilayah Kepil dalam segi pendidikan, karena pada waktu itu Kepil masih sangat tertinggal dalam pendidikan, yaitu pada tahun 1987 belum ada sekolah SMPA, sehingga para kiai dan para ulama mendirikan SMK ini adalah dengan tujuan yang sangat murni untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta kuantitas serta didik yang ada di wilayah Kepil. Kemudian yang kedua, bahwa SMK Al-Madani Kepil adalah dengan berdasarkan religius, artinya didasari dengan agama Islam yang sangat kuat, yang berhaluan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sehingga diharapkan peserta didik ini dapat menerima dan menyerap serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang semuanya itu adalah diajarkan oleh para ulama, para kiai, para wali di Indonesia ini. Dan insya Allah ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah dijamin kebenarannya sesuai dengan ajaran atau wahyu Allah, dan juga sesuai dengan ajaran dan contoh-contoh Rasulullah serta para sahabat-sahabatnya. Kemudian yang ketiga, SMK Al-Madan Kepil ini pelajarannya plus atau ditambah dengan pelajaran-pelajaran agama yang sangat mendasar, yaitu pelajaran fikih yang hubungannya dengan ibadah dan amaliyah, dan pelajaran akidah Ahlussunnah yang sangat mendasar, dan agar supaya peserta didik tidak terombang-ambingkan dengan aliran-aliran atau kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ekstrim, sehingga akan mudah tersesat, dan demikian juga akan menimbulkan ketidaktentraman baik kepada umat Islam khususnya dan kepada warga Indonesia ini umumnya, dan mungkin juga di tingkat dunia. Kemudian guru-gurunya SMK Al-Madan Kepil adalah guru-guru yang terseleksi, yaitu semuanya adalah dari orang-orang NU, dan juga insya Allah semuanya beribadah sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sehingga memberi contoh kepada siswa adalah baik perkataan maupun perbuatannya. Sekira itu. Dan gedung SMK Al-Madan Kepil atau sarprasnya sangat lengkap. Komputer sudah 3 labnya, 3 ruang, jumlah 60 komputer, kemudian TSM labnya juga sudah standar, dan juga untuk akuntansi. Demikian sekilas yang saya dapat sampaikan, dan kami mengajak kepada semua umat Islam khususnya warga ini, marilah kita sekolah di SMK Al-Madan Kepil, yang artinya SMK Al-Madani juga adalah sekolah yang berperadaban, sekolah yang teratur. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang jadi cita-cita para pendiri, para pengurus, dan para guru. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Eka Prasetyo. Asal saya dari Duluran Tegus Batan Kepil Wonosobo. Saya sekolah di sini sangat senang sekali karena di sini saya banyak menimba ilmu. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengajar saya selama 3 tahun sehingga saya jadi lulus 100%. Dan terima kasih untuk Almadeni, semoga kedepannya lebih baik.